Saatnya baca buku. Buku yang akan kita baca kali ini berjudul Bazar. Ditulis oleh Dini W. Tamam, ilustrator Inner Child. Buku ini diterbitkan oleh Kemendikbud, teman-teman. Yuk kita lihat sampulnya. Ada beberapa anak menggunakan seragam sekolah. Sedang apa ya mereka? Rata-rata memegang sesuatu, teman-teman. Sudah penasaran? Yuk kita langsung baca. Kenapa Bu Guru meminta kita membawa ini ya? Selamat pagi anak-anak. Minggu depan akan ada bazar di sekolah. Kita ubah kaleng dan pakaian bekas menjadi sesuatu yang bermanfaat. Lalu kita jual di bazar. Begini caranya. Mudah dan indah kan? Wah, bagus sekali. Bisa untuk menyimpan alat tulis. Ini gunting dan lem untuk kalian gunakan. Aku mau buat celengan. Kalau kamu, San? Aku mau buat tempat pensil, Mil. Ya, kainnya nggak cukup. Kainku lebih, tetapi warna dan coraknya berbeda. Mungkin bisa dipadukan. Bagus juga. Sudah selesai? Wah, bagus-bagus semua. Hari yang ditunggu pun tiba. Ayo, pajang karya kita di stand. Bazar resmi dibuka. Silakan berkunjung ke stand. Mari, mari beli. Dipilih saja. Ada tempat pensil, celengan, dan tempat serbaguna. Harganya bisa kurang, Kak? Ini sudah murah kok. Hore! Ini uangnya, Kak. Pas ya. Terima kasih. Ayo, dibeli. Sudah hampir habis. Wah, laris manis. Ternyata benda tidak terpakai bisa jadi bernilai. Nah, seperti itu teman-teman. Cerita tentang bazar. Apakah teman-teman pernah membuat keterampilan dari bahan-bahan bekas? Menarik ya. Nah, teman-teman, ini ada beberapa istilah. Bazar itu artinya pasar atau pameran yang menjual barang kerajinan, makanan, dan lain-lain. Kalau kata laris manis, artinya sangat laris. Kalau kata corak, artinya gambar yang ada pada kain atau benda lain. Sedangkan kata pajang, itu artinya menempatkan atau memamerkan.
Kata resmi berarti sah. Kata stan punya arti tempat untuk memamerkan atau menjual. Nah, teman-teman juga sudah menambah beberapa kosakata baru ya. Kosakata itu bisa juga digunakan pada saat kita mengobrol dengan teman lain. Selamat berlatih ya teman-teman. Ya udah, kita pisah dulu ya. Kita akan ketemu kembali dengan cerita menarik lainnya. Dadah.